from my hiding place, oh God. 'Cause in your presence, Lord, I found myself in you. Your love comforts me indeed, I'm home. Your grace surrounds me when I fall. In my darkest time, I set my eyes on you. So I'm running to you, I'm running. I'm running to you, I'm running to you. You are my rock, you are my strength. I am unshaken, I will not be moved. You are my ocean, you're my desire. All of my life, I will live for you. I'm running to you. Oh, I'm running to you. Ooh, so I'm running to you. Running to you. I'm running to you.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat semua yang ada di PIC Creative Space. Senang sekali lihat wajah-wajah saudara buat tim Hudi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan buat saudara semua yang mengikuti lewat YouTube channel Pillars in Christ. Hari ini kita percaya ada kasih dan kuasa Tuhan yang siap dicurahkan buat kita semua. Amin. Dan salah satu daripada kriteria kasih adalah dia itu mengharapkan segala sesuatu, bukan harap-harap cemas ya, tapi dia sabar untuk menantikan hal yang berarti di dalam kehidupan dia. Dan hari ini mari datang dengan rasa lapar dan haus akan pribadi Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Berapa yang ingin datang dengan sebuah sikap yang mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan dan firman-Nya, datanglah hari ini dengan rasa lapar dan haus akan pribadi dia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Hari ini adalah hari yang sangat bersuka cita buat kita semua. Karena kita percaya segala sesuatu yang Tuhan jadikan bagi hidup saya dan saudara adalah baik. Dan kasih setia Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Amin. So hari ini, PIC, dimanapun engkau berada, engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di tempat ini, mari buka hatimu. Mari memuji Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Mari memuji Tuhan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap rohmu. Dan biarlah Tuhan boleh menjamah engkau sekali lagi hari ini. Dan bukan cuma hari ini, tapi Tuhan akan merubah hidupmu. Dan hari ini kau akan mengalami terobosan-terobosan dalam setiap pintu-pintu yang tertutup. Kita percaya ada pintu yang terbuka bagi engkau. Dalam segala kesakitan, hari ini kami percaya ada kesembuhan yang akan engkau alami. Bahkan kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan itu tetap nyata. Mujizat Tuhan tetap ada dan tersedia buat kita semua. Semua yang mengharapkan sebuah hadirat Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini mari buka mulutmu dan kita sembah dia. Mari buka mulut dan berdoa. Kiara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Mari build your appetite for God's presence. Haleluya. Kiara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Kiara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Oh, kau di rumah dan di tempat ini mau mengangkat tanganmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Biarkan Yesus dan Tuhan menyentuh engkau hari ini. Bahkan sebelum engkau bernyanyi, bahkan sebelum engkau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini, biarlah Tuhan menjamah kita sekali lagi hari ini dengan kuat kuasa. Ada kuasa Tuhan
kasih Tuhan Yesus. Satu hari lagi Kau tambahkan bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar segala hati, surga, bumi hanya memuji nama-Mu Yesus. Tertuju bagi-Mu, tertuju bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Yes. Karena Kau gak akan pernah berubah di setiap musim Tuhan. Kau selalu sama Tuhan. Kau tetap Allah kami Yesus. Kau tetap Allah yang baik Tuhan. Yang gak pernah ninggalin kami Tuhan. Yang selalu setia Tuhan. Oh Jesus. This is the faith.
worship the Father, Father Jesus, Father Jesus. We need you, Lord. We feel your presence here today. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave, never wanna leave, Jesus. Oh, I'm not here for blessing. We just want you, Jesus. Jesus, you don't owe me anything more than anything. I just want you. We just want you. We just want you, Jesus. Coming back to what really matters. Jesus, you're all that matters. All that matters. Never wanna leave. Let's just worship Jesus. Sama-sama kita katakan, caught up in your presence. We caught up in you, Jesus. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want. When I've come with my agenda, I'm sorry.
nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, no one else but you will do. I just want you. Nothing else, no, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, no, nothing else will. For the things
things I've made it, and it's all about you. It's all about you coming back. I'm coming back to yes. The heart of worship. This is our heart, Jesus. And it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's not about Jesus. Us. It's not I'm about sorry, me. Lord, it's not about me. You're in control, it's Jesus. It's all about you. It's all about I'm coming you, back to the heart Jesus. Of worship. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. I'm Jesus. Sorry. I'm sorry for the things I made. Things I made. And it's all about you. It's all about Jesus. Pemazmur katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi gunung batu dan bagianku tetaplah Engkau, Yesus, selama-lamanya. Tuhan, kami gak bisa menghindar dari apapun yang terjadi di sekitar kami. Kemanapun kami boleh mencari kedamaian itu, Tuhan. Sukacita itu tapi satu hal. Kedamaian yang sejati, sukacita yang sejati, hanya kami dapat di dalam Engkau, Yesus. Gak ada lain, Tuhan. Hanya di dalam Engkau, kami dapat diam dan menikmati setiap keindahan. Kebaikan, kebajikan, kemurahan yang Tuhan siapkan buat hidup kami. Hari di PIC, kita datang di tempat ini bukan datang karena kita mengharapkan berkat Tuhan. Kita datang bukan karena kita mengharapkan kalau kita datang pasti Tuhan akan langsung menjawab setiap doa kita dan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup.
Tapi hari ini mari datang ke hadirat Tuhan. Karena engkau benar-benar merasa rindu, engkau merasa perlu pribadi yang luar biasa itu. Jangan datang dengan agenda. Jangan datang dengan sebuah permintaan-permintaan yang engkau tuntut daripada Tuhan dari apa yang kamu buat saat ini. Tapi biarlah engkau datang kepada Tuhan. Ke hadirat Tuhan. Karena engkau begitu mengasihi Dia. Dan engkau tahu Dialah sumber kekuatanmu. Dialah sumber pengharapanmu. Hari ini mari ambil keputusan. Kalau ada yang engkau datang dengan sebuah intention yang salah hari ini. Hari ini mari katakan Tuhan. Hari ini aku letakkan setiap masalahku, bebanku, segala pemikiranku. Itu di luar Tuhan. Tapi hari ini aku mau datang dengan hati yang terbuka. Karena tidak ada Tuhan yang lain. Yang dapat Tuhan memberikan kepuasan, kemurahan, sukacita. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else, nothing else will do. Nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else. Nothing else, nothing else will be. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else, nothing else will be. I just want you. Nothing else, nothing else.
shout Jesus. Louder, Jesus. Berapa banyak benar-benar menginginkan Yesus lebih daripada sebelumnya. Berapa banyak engkau di tempat ini dan engkau yang menyaksikan di rumah ingin Yesus lebih daripada sebelumnya. Amin. Hari ini mari datang dengan sebuah sikap dan attitude yang lebih daripada sebelumnya. Kita masuk ke tahun ke-6 dari PIC. Sampai excited, amin. Dan mengharapkan Yesus lebih lagi daripada sebelumnya. Aku suka kaget-kagetan ya, minta-minta dadakan ya. Tapi pasti ini lagu ini teman-teman semua sudah tahu. Tetap aja di nada ini, gak apa-apa. Pakai keyboard baru pasti lebih bisa ya. Oke. Okay. Come on. Coba kasih dadanya dikit ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Kuatku dan bagianku selamanya.
Sebelum saudara semua duduk, lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan sumber kekuatanmu. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Oke, semua yang ada di belakang mungkin boleh maju beberapa ya. Oh, nanti teman-teman di sini intimately known. Ya, oh, di sini. Oke. Ya. Haleluya, saudara bersukacita hari ini. Amin. Iya, puji Tuhan. Dan hari ini kita bersukacita karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Amin. Meskipun dengan segala berita dan segala situasi yang kita alami dan kita dengar saat-saat ini, tapi kita percaya Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Sedari tempat ini sebagai gembala daripada Gereja Pentecostal Indonesia, GPD Pillars in Christ, saya ingin mengucapkan terima kasih buat setiap kebaikan yang saudara berikan. Atas nama daripada keluarga, daripada Pastor Raditya Oloan dan dari Gereja Muda Indonesia, terima kasih buat semua generosity yang saudara sudah berikan buat keluarga mereka. Dan sebagai bagian tubuh Kristus, kita akan menolong dan mensupport mereka baik di dalam doa maupun dari setiap apa yang bisa kita berikan buat hidup mereka. Dan kelangsungan daripada visi dan pelayanan daripada Pastor Raditya Oloan. Saudara, terima kasih sekali lagi. Hari ini Pastor Radit mungkin sudah lagi dimakamkan di San Diego Hills. Dan kita terus berdoa biar Tuhan memberikan kekuatan kepada Joanna dan anak-anak. Dan juga buat muda Indonesia. Amin. Saudara mau tetap mendukung mereka dalam doa. Amin. 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 So hari ini saya ingin juga memberikan ucapan selamat to all mothers. Happy Mother's Day. Semua mama-mama yang ada di tempat ini ya. Ya, ibu-ibu muda yang lucu-lucu, oke salah ya. Semua ibu-ibu di tempat ini, you are awesome woman ya. Tuhan sudah kasih engkau jadi penolong. Engkau adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kami pria-pria. So all the mothers boleh bangkit berdiri di tempat di mana saudara duduk yang ada di hari ini tempat ini. Oke, saya tahu ada beberapa all mothers, ada Febrina, ayo maju dulu berdiri. Yes, Brenda, Ria, wah. Ada lagi, oh sebelah sini lajang semua, oke. Sebelah sini lajang semua. So, saudara bisa lihat juga ini adalah foto-foto daripada banyak mama-mama kita ya. Yang kita caplok dari Instagram ya. Kebanyakan dari mereka belum bisa bergabung bersama dengan kita beribadah di tempat ini. So, saudara cari sendiri mana mamanya saudara. So, saudara adalah kita ada di sini ini karena ada seorang ibu yang melahirkan kita dan mendidik kita dengan luar biasa. So, di tempat di mana saudara duduk, saudara yang tetap berdiri, saudara tengah-tengah mereka, saudara bisa arahkan tangan kepada all the mothers dan saudara bisa, kalau orang tua saudara enggak ada di tempat ini, saudara bisa mengangkat tangan saudara dan dengan iman tujukan kepada ibu kalian. Di mana yang membesarkan kalian, yang melahirkan kalian ya. Dan berdoa buat mama-mama kalian semua, oke? Okay? So generasi yang baik adalah generasi yang tahu menghargai dan menghormati orang tua. Firman Tuhan katakan kalau kita tahu menghormati orang tua, panjang umur kita, amin. Sepanjang umur kita, haleluya. So mari kita angkat tangan kita, arahkan kepada mama-mama yang ada di sini. Dan juga kepada orang tua saudara dimanapun mereka berada. Mama saya jauh ada di Manado, gak tahu dia lihat apa enggak. Tapi hari ini saya mau berdoa buat dia juga. Dan hari ini mari satukan hati kita berdoa. Buat setiap ibu-ibu, buat setiap mama-mama, all the mothers. Tuhan Yesus kami bersyukur. Karena hari ini hari yang Tuhan jadikan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh merayakan Mother's Day Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami seorang ibu yang melahirkan kami, yang membesarkan kami, yang mendidik kami terlepas dari segala kekurangan mereka Tuhan. Sebagai manusia biasa kami tahu Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa terjadi atas hidup kami karena kami dilahirkan dari seorang ibu yang luar biasa. Hari ini Tuhan setiap tangan kami terangkat, kami berdoa buat setiap all the mothers, baik yang menyaksikan lewat tayangan ini, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang kami yang orang tua kami gak tahu hari ini mereka sedang ada di mana. Tapi kami tahu Tuhan hari tangan kami terangkat, kami boleh memberkati hidup mereka. Tuhan biarlah kasih Tuhan itu boleh menjamah hidup mereka Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu boleh benar-benar menjangkau hati.
hati mereka saat ini Tuhan. Memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Memberikan lebih daripada itu sukacita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa biarlah sukacita dari sorga boleh datang melimpah atas setiap ibu-ibu kami Tuhan. Atas setiap orang tua kami Tuhan. Di dalam, dimanapun mereka berada saat ini, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat kehadiran mereka dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap apa yang mereka kerjakan dan lakukan buat hidup kami. Terlepas daripada segala ketidaksempurnaan mereka Tuhan, kami tahu biarlah Tuhan boleh memberkati hidup mereka. Tuhan boleh menyayangi mereka. Tuhan boleh memeluk mereka dan mereka boleh menikmati masa tua mereka Tuhan. Dengan penuh sukacita dan harapan karena Engkau ada. Karena harapan karena kekuatan daripada Tuhan itu nyata buat kehidupan mereka. Kami memberkati setiap orang tua kami, khususnya ibu-ibu kami Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami hari ini juga kami sebagai bagian tubuh Kristus. Kami berdoa buat Joanna dan anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, suatu kepercayaan Tuhan yang luar biasa buat Joanna dan Radit bisa memiliki 4 orang anak. Dan hari ini kami tahu mereka sedang ada dalam di masa yang sangat berat khususnya buat Jona dia tinggal oleh Radit Tuhan. Tapi hari ini kami satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan mencurahkan kekuatan, ketabahan Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan kekuatan dan Roh Kudus juga memberikan comfort Tuhan dalam hati dan hidup Joanna dan dia boleh melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupannya sekarang dan selama-lamanya. Buat anak-anak mereka, buat pelayanan pasaran muda Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semuanya dalam tangan Tuhan dan kami percaya setiap visi, setiap benih yang sudah pernah dia sampaikan dan dia tanamkan itu tidak akan jatuh sia-sia. Itu akan benar-benar bisa mengubah generasi ini jadi generasi yang tahu mengasihi Tuhan, generasi yang tahu menghargai Tuhan dan generasi itu yang tahu benar-benar menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami semua yang percaya katakan amin. Sesama-sama saya katakan Happy Mother's Day 2, 3. Happy Mother's Day. Haleluya. Puji Tuhan. So, saya ingin juga menyambut mereka yang baru pertama kali hadir, 1 kali atau 2 kali hadir di GPDI PIC. Dengan kasih Kristus dia boleh mengangkat tangan dalam hitungan yang 3. Sehingga kami boleh mengenal saudara. Ada 1, 2, 3. Boleh angkat tangan. Baru pertama kali saya. Oh, Azarius udah lama ya, 2 tahun ya hitung jiwa baru. Ada 1 atau 2 yang baru pertama kali hadir? Oke. So ada 1. Oh oke. Okay. So welcome. So nanti Asher akan memberikan kartu ini buat saudara. Judulnya postcard to heaven ya. Bukan kita suruh saudara ke sorga ya. Tapi maksudnya saudara bisa menukarkan postcard ini setelah ibadah selesai. Dengan album kedua daripada Intimately Known yang berjudul Zealous. Dan saudara berapa banyak saudara gak sabar minggu depan kita akan merayakan 6 tahun anniversary daripada PIC. Mana suaranya PIC? Gak sangka udah 6 tahun dan minggu depan kita akan dilayani oleh Intimately Known. Ya. Dan juga ada khotbah dari 3 orang yang luar biasa. Ada Febrina, ada Samsoy dan juga ada Sisil. So pastikan saudara datang minggu depan tepat waktu. Karena kami buka slot yang lebih banyak daripada hari-hari minggu biasa. Kami buka 40% dari kapasitas ruangan ini. Jadi ada 80 tempat duduk yang akan tersedia buat saudara minggu depan. So please make your time, datang before time. Dan kita akan nikmati berkat Tuhan. Dan kita juga akan fellowship bersama-sama dalam Ramah-Tamah minggu depan. Setelah PIC 6th anniversary. Dan kalau sudah perhatikan semua yang melayani di bulan ini di mimbar. Baik yang berkhotbah maupun mereka yang melayani dalam offering message dan epic. Semua adalah jiwa-jiwa mula-mula, jemaat mula-mula daripada gereja ini, saudara ya. So, saudara akan hari ini kita akan melayani Tuhan lewat persembahan kita. Dan kita juga akan dilayani oleh offering message dari salah seorang jemaat mula-mula yang luar biasa. So, please welcome Marike Brenda. Haleluya. Tes. Shalom. Shalom. Waktunya kita memberi. Saya awali offering message ini dengan sebuah cerita dari pengalaman saya. Beberapa waktu lalu, saya sempat bertemu dengan teman-teman dan kolega saya.
Saat itu kami berbincang-bincang. Dan di sela-sela perbincangan kami, ada salah satu orang yang melontarkan pertanyaan. Kenapa sih ada orang-orang yang masih muda yang mau cepat-cepat hidup benar atau bertobat? Padahal kan di luar sana itu masih banyak ini kesenangan, masih bisa happy-happy, masih bisa kesana kemari, masih bisa sukses, cari uang, masih bisa nakal-nakal. Tapi kenapa? Kenapa? Kalau tobat kan biasanya ya kalau nanti-nanti aja lah kalau udah tua. Atau ya kalau lagi kalau terkena sakit. Atau kena musibah atau lagi di dalam kesusahan. Kenapa sih mau cepet-cepet? Kenapa sih mau cepet-cepet hidup benar? Pertanyaan ini bukan ditunjukkan kepada saya langsung. Dan saya juga tidak menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi pertanyaan tersebut saya bawa pulang dan menjadi perenungan buat saya selama beberapa minggu. Perenungan saya membawa saya pada suatu jawaban. Jawaban peneguhan. Yaitu kita sebagai orang percaya, sekalipun masih muda, kita yakin bahwa kita ditebus dan diselamatkan dari dosa-dosa kita oleh Kristus. Di mana kita bukan hanya tahu Kristus, tapi kita juga mengenal Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Karena di luar sana banyak yang tahu, tapi belum tentu kenal. Dan belum tentu mengalami Yesus. Sehubungan dengan memberi, sering juga muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa ada urgensi terhadap persembahan? Kenapa ada urgensi terhadap perpuluhan? Atau kenapa perpuluhan itu harus dikembalikan atau diberikan secara segera? Jawaban-jawaban itu jelas ada di Alkitab. Tapi bagi saya pertanyaan tersebut lebih mudah dijawab jika kita mengenal dan langsung merasakan kasih dan kemurahan dari Tuhan. Menyambung tema PIC di bulan ini yaitu God's Character. Yang diambil dari Galatia 5. Ayat 22 sampai 23 versi TPT, sebagaimana yang ada di multimedia. Salah satu yang ingin saya ambil dari ayat tersebut adalah kindness in action. Di mana terjemahan Alkitab bahasa Indonesia adalah kemurahan hati. Dalam bahasa Inggris adalah generosity. Kemurahan hati atau generosity menurut Cambridge Dictionary adalah a willingness to give help or support, especially more than usual or expected. Pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan kemurahan hati kita. Bahwa Kristus telah memberikan keselamatan bagi kita more than expected dengan mati di kayu salib ganti kita. Menerima keselamatan sekalipun masih muda adalah suatu hal yang tidak ternilai. Mengerti apa yang kita terima adalah kasih dan kemurahan dari Tuhan semata. Sehingga kita bisa sesegera dan sesadar mungkin dapat merespon serta mengerjakan keselamatan kita. Demikian juga pada saat kita memberi persembahan kepada Tuhan. Dengan buah roh kemurahan hati, kita tidak memberikan persembahan kita yang sudah usang, yang udah layu, yang tidak baik. Persembahan baik materi
ataupun pengabdian kita kepada Tuhan. Untuk menutup, saya kembali pada pertanyaan kolega saya di awal. Kenapa cepat-cepat? Jawabannya, kenapa mesti tunda-tunda? Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang ada pada kita sekarang. Materi, talenta, tenaga, dan usia. Semuanya udah ada pada kita saat ini di tangan kita. Jadi, kenapa kita harus tunda-tunda? Selamat memberi. Mari sama-sama, saudara-saudara, kita siapkan persembahan kita. Saudara dapat memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, dan pemberian lainnya melalui QR code yang terdapat di layar di depan atau pada layar saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Mari sama-sama kita siapkan hati dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kemurahan hatimu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang ada di tangan kami, apa yang kami miliki, apa yang kami punya Tuhan. Semuanya itu Tuhan hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami punya Tuhan hari ini Bapa, kami beri Tuhan kepada Engkau Tuhan. Menjadi sesuatu yang harum Tuhan bagi Engkau Tuhan. Terimalah persembahan hati kami Tuhan. Persembahan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Basic News. Shalom, selamat pagi. Saya Finisi Payung dan saudara sedang menyaksikan PIC News. Bulan Mei ini adalah bulan yang sangat spesial buat PIC. Kenapa? Karena bulan ini kita akan merayakan anniversary PIC. Dan tema di bulan Mei ini adalah God's Character, di mana kita akan belajar bagaimana meningkatkan integritas di dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang rindu untuk belajar firman Tuhan, yuk join Soul School of Our Life. Soul merupakan sarana untuk belajar Alkitab bersama. Dan saudara bisa mendaftarkan diri saudara ke Pastor Dimas Wibisono setelah ibadah ini. Dan bisa juga DM ke Instagram @pillarsinchrist di layar berikut. Bagi saudara yang sudah memiliki pasangan dan merencanakan ingin menikah, jangan buru-buru dulu untuk set tanggal ataupun DP venue. Mendingan saudara daftar dulu ke BPN atau bimbingan pranikah, karena saudara akan belajar bagaimana mempersiapkan pernikahan. Nah, saudara bisa mendaftarkan diri saudara ke PIC admin yang dong. Dan di tengah minggu, tepatnya hari Rabu pukul 7 malam, akan ada ibadah yang lebih intimate dinamakan EPIC, Experiencing Power in Christ. Saudara bisa mengikuti ibadah secara online maupun onsite. Untuk online, pastikan saudara subscribe ke YouTube GPDI Pillars in Christ, ataupun onsite, saudara bisa mendaftarkan diri saudara sebelum saudara beribadah. Pembicara untuk EPIC Rabu ini adalah saya sendiri. Jangan lupa ya. Pembicara untuk Sunday service kita minggu depan adalah Intimately Known Anniversary Service, sermon by Cecil, Samsoy, dan Febrina. Flow, Fellowship Leads to Worship.
Mari saudara, daftarkan diri saudara untuk ikut Flow. Karena di dalam Flow ini, saudara bisa saling support, saling tertanam, dan bertumbuh bareng. Jika saudara ingin tahu lebih banyak mengenai Flow, yuk tanya ke Pastor Dimas atau Pastor Ray setelah ibadah berikut ini, atau bisa juga DM ke Pillars in Christ. Hai para leaders, untuk leaders meeting di bulan Mei akan diadakan bersamaan dengan overnight prayer meeting di tanggal 25 Mei. Jadi catat waktunya ya. And that's all for today. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Stay healthy and God bless you. Puji Tuhan, praise the Lord. Selamat hari Minggu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, PPIC, come on. Haleluya. Wow. Tadi waktu overnight prayer meeting, kalau leadersnya gak ada suaranya ya, saya gak tahu kenapa. Buat yang ngerti aja. Saya harapkan saudara semua hadir, terutama para leaders. Dan ini juga terbuka buat jemaat PIC yang mau testing, mencicipi rasanya overnight prayer meeting. Saudara, saya, I can promise you bahwa overnight prayer meeting yang kita akan buat adalah sesuatu yang sangat seru sekali. Mungkin akan membantah semua definisi tentang doa malam saudara. Dan it's gonna be fantastic, it's gonna be awesome. Dan saudara, saya jamin gak akan rugi untuk datang spend time praying, seeking the presence of God, dan menikmati hadirat Tuhan. Dan terutama buat para leaders di PIC, saudara yang merasa leaders bisa berkata, datang kak, gitu. Gak banyak ya, Tuhan lembutkan hati mereka. Praise the Lord. Dan terima kasih buat Brenda, pesan firman Tuhan yang luar biasa banget. Brenda by the way adalah salah satu pioneer member dari PIC. 6 tahun lalu beliau sudah bergabung bersama gereja ini. Dan makin lama makin tinggi ya kayaknya ya. Dulu kayaknya tinggi segini semeja ini, sekarang udah tinggi sekali, 6 tahun bertumbuh luar biasa. And saya mencoba relax karena saya agak kaku karena di depan saya ada ahli-ahli Taurat. Saya harus hati-hati. Dan mungkin saya bisa minta Bama untuk isi kursi yang di depan, Bam, biar lengkap ya. Ada Aldi nggak di sini? Nggak ada ya, Aldi Rizaldi, Aldi nggak ada ya. Bam, Bam, isi temenin Kare di sini, Bam. Karena Kak Dimas sampai closing di sini, jadi Bama boleh minta tolong untuk maju. Seriously, seriously, beneran, temenin Kare di sini. Seriously. Come on, Bama. Iya gitu, jadi lengkaplah penderitaan saya pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya saya gak melenceng ke kiri dan ke kanan dengan firman Tuhan. Praise the Lord, puji Tuhan. Saudara senang ada di rumah Tuhan. Dan mari sama-sama kita mau belajar firman Tuhan saudara di bulan yang baru tentang tema God's character, karakternya Tuhan. Dan by the way minggu depan kita akan merayakan ulang tahun ke-6 Pillars in Christ. Praise the Lord. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara boleh tepuk tangan buat kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan oleh sebab itu saudara, saya ngerasa bahwa di 6 tahun PIC, saya merasa perlu untuk remind setiap kita lagi tentang siapa kita dan apa yang kita buat dan kemana kita akan pergi saudara. Kenapa? Karena saya percaya setiap kali pergantian tahun atau pergantian umur, kita selalu merimain biasanya tentang siapa kita dan apa yang sudah kita kerjakan dan titik di mana kita berdiri hari ini dibanding dengan tahun lalu. Dan saya percaya ulang tahun PIC yang ke-6 adalah sebuah pengingat atau reminder buat saudara dan saya untuk benar-benar bisa juga merefleksikan kembali tentang perjalanan hidup saudara bersama dengan Tuhan. Dan hopefully pagi hari ini akan menjadi hari yang berbeda karena saya percaya firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan hidup saudara tergantung dari sikap hati saudara pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih. Pagi hari ini kami mau spend time menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Suci dan kuduskan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dan aku percaya pagi hari ini kami akan bawa sesuatu yang baik. Sesuatu yang Tuhan janjikan buat kami. Dan kami pastikan Tuhan pagi hari ini dengan kerelaan kami mau buka hati kami. Kami benar-benar fokus mata, telinga dan hati kami untuk dengar dan terima kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan berkat-Mu. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama dengan saya katakan. Amin. Saudara pagi hari ini saya beri pesan firman Tuhan dengan judul bertambah dan bertumbuh. Bertambah dan bertumbuh. Saya percaya saudara udah mulai nangkap apa sih maksudnya bertambah dan bertumbuh. Seringkali kalau kita bicara tentang kita pertambahan umur, pertanyaan yang harus kita tanyakan apakah dengan bertambahnya umur kita juga bertumbuh. Saya sering katakan di sini dan saudara mungkin juga udah seringkali dengar bahwa ada begitu banyak orang yang bertambah umur tetapi kedewasaannya gak bertambah.
Kenapa? Karena saya selalu katakan juga dan sering saya remind di PIC bahwa tua adalah kepastian. Tetapi menjadi dewasa adalah keputusan. Bisa, berapa banyak bisa berkata amin. Nah saudara, pagi hari ini di tema God's Character, saya mau ajak saudara untuk melihat satu ayat yang luar biasa sekali dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 17. Mazmur 92 ayat 13 sampai 17. Saudara siap belajar firman Tuhan? Berikan saya waktu 30-35 menit ke depan saudara. Untuk benar-benar bisa menguatkan kita and remind who we are in PIC dan juga dalam hidup saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Perhatikan saudara, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. And by the way, waktu saya baca ayat ini saya keinget Sam, boleh maju ke depan juga Sam, tolong temenin Samuel Cere di depan situ. Karena dia adalah seorang yang saya pengen di depan sini itu benar-benar responsif dengan firman Tuhan. So we can inspire all the congregation in this place. Bahwa PIC adalah gereja yang responsif. Amen, come on. PIC adalah gereja yang responsif, come on. Amen, ya. Yeah. Nah pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan kepada saudara, berapa banyak saudara pengen tahu apa sih rencana Tuhan dalam hidup saudara? Nah banyak sekali saudara di luar sana dan mungkin banyak dari kita, kita melakukan berbagai cara dan manusia mencari cara untuk temukan apa sih tujuan dalam hidupnya. Dan kita sadar bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh penciptanya itu punya tujuan. Saudara bisa analogikan apapun ini, tab yang saya pakai, TV yang saudara lihat, proyektor yang saudara nikmati pagi hari ini, apa yang saudara sedang duduki, semua punya tujuan. Dan yang tahu tujuan sesuatu diciptakan adalah penciptanya. Amin saudara. Nah saudara, setiap yang diciptakan di bumi ini punya tujuan. Dengan spesifik. Nah saudara, sama juga dengan kehidupan saudara dan saya, Tuhanlah tentunya yang kita sembah dalam nama Yesus yang paling tahu tujuan saudara dan saya diciptakan. Dan salah satu yang tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah untuk menjadi segambar dan serupa dengan dia. Nah banyak sekali saudara termasuk orang Kristen merasa puas hanya sampai mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Waktu dia terima Tuhan dalam hidupnya, waktu dia terima Yesus dalam hidupnya, dia alami keselamatan, dia terima janji keselamatan itu, dia puas, dia merasa bahwa kehidupan kekristenan itu berhenti di situ. Waktu saudara dibaptis, saudara merasa bahwa this is the end of Christianity. Ya udah, ini tujuan akhir dibaptis. Saudara salah. Saudara salah sekali kalau berpikiran seperti itu, saudara. Saudara, kita seringkali merasa bahwa nilai-nilai di dalam hidup kita itu akan bertambah dengan otomatis waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Otomatis apa saudara? Waktu saudara terima Tuhan ketika dibaptis, yang saudara tadinya gak mau berhenti di lampu merah, begitu dibaptis saudara berhenti di lampu merah. Begitu saudara gak suka bohong, begitu dibaptis saudara gak suka bohong. Begitu saudara gak bisa naik sepeda, begitu baptis saudara bisa naik sepeda roda dua. Saudara bisa merasa saudara begitu dibaptis, saudara murah hati. Begitu saudara terima Yesus, saudara punya pengertian. Saudara punya kebesaran hati, saudara punya kesabaran, saudara punya kepuasan diri. Saudara tahu gak saudara, bahwa semuanya tidak terjadi secara otomatis. Value atau nilai itu akan mengikuti yang namanya pertumbuhan. The moment you decide to grow, the more value you will receive. Nah, jadi saudara, kenal dan terima Tuhan hanya memberikan saudara jubah yang baru. It's very important. Tetapi apa yang di dalam kita itu harus kita grow, harus kita bangun. Jadi semakin saudara lama menjadi orang Kristen dan bertambah umur menjadi orang Kristen, we should grow. Sama juga dengan PIC yang berumur 6 tahun saudara. Saya bersyukur sekali dan semua karena anugerah Tuhan. Dan by the way, sedikit intermezzo, kemarin waktu saya lagi melayat Pastor Radit, saya ketemu dengan Pastor Reguelewi. Dan saya ngobrol dengan dia, dia tanya, how's PIC? Saya bilang, puji Tuhan Pastor, minggu depan kita akan rayakan ulang tahun ke-6. Wow, amazing. Kenapa? Dia bilang begini, karena gak banyak masa pandemi gereja yang masih bisa survive di 6 tahun. It's only by His grace, Pastor. Dia bilang begitu sama saya. Somehow itu yang benar-benar bicara secara pribadi. Karena dia bilang juga gini, banyak gereja yang gak kuat dan gak bisa buka lagi. Gara-gara pandemi. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, saya percaya seringkali saudara bahwa kita butuh yang namanya perkataan dari orang yang baik tentunya untuk remind betapa banyaknya orang yang pengen punya hidup kayak kita. Bukan omongan orang yang jelek, tapi omongan yang baik itu seringkali kita,
Seringkali saudara di PIC mungkin, aduh masih kurang dingin lah, kurang gede ruangannya, aduh ibadahnya kurang ini dan itu. Saudara, kemarin saya di-remind oleh seseorang yang saya baru kenal. Dia bilang bahwa Tuhan menganugerahkan PIC umur yang 6. It's a miracle. Dan seringkali saudara, di mana posisi saudara hari ini, seringkali saudara kurang syukuri. Sampai saudara mendengar banyak orang yang pengen punya hidup seperti saudara. Saudara, saya mau tuliskan seperti ini. You cannot expect a higher value of your life for just being a Christian without growing your character. Saudara baca ini baik-baik dulu, pelan-pelan. Saudara jangan pernah ekspektasi automatically nilai saudara dalam hidup, you know. Bangun pagi tiba-tiba jadi sabar, bangun pagi tiba-tiba jadi penuh kasih dan lain sebagainya. You cannot expect a higher value of your life for just being a Christian without growing your character. Dan ini adalah bulan di mana kita di-remind, bukan hanya menjadi tambah umur. Saudara juga tambah umur, tetapi apakah saudara bertumbuh dan bertambah karakter baik saudara? Nah, saudara, untuk bisa bertumbuh segala sesuatu butuh yang namanya lahan dasar atau tanah. Saudara enggak akan pernah bisa grow ke atas tanpa membangun terlebih dahulu ke dalam. Dan Pastor Raymond sering katakan bahwa kita di tahun ke-6 ini kita sedang mengerjakan blueprint yang sudah kita buat selama 5 tahun. We start to building, kita mulai untuk mematok setiap pancang-pancang, kita tahu desainnya seperti apa, kita mau bangun gereja ini. Dan hidup saudara, saya percaya juga bicara dengan ulang tahun PIC kali ini saudara. Saudara, dasar atau lahan atau tanah adalah komponen yang sangat fundamental untuk sebuah tumbuhan atau bangunan dapat mencapai tujuan ia diciptakan. We need ground. Kita butuh tanah. Dan saudara, tanah bicara tentang apa? Saya harus katakan mungkin salah satunya adalah tanah bicara tentang tempat di mana saudara menetapkan untuk berakar. Saudara memutuskan untuk tetap berakar dan ada diam di satu tanah atau lahan atau dasar itu. Nah saudara, pagi hari ini saya akan sampaikan in reverse. Sebenarnya apa yang terjadi kalau misalnya saudara dan saya tetap pengennya cuma nambah umur tapi gak bertumbuh. Oke, dengan cepat aja. Saudara kalau misalnya pengen nambah umur tapi saudara gak bertumbuh. Number one, orang akan memandang sebelah mata dirimu. Masa udah tua, umur udah banyak, rambut udah putih, kelakuan masih kayak gitu. Berapa banyak saudara pernah dengar perkataan seperti itu saudara? 1 Timotius 4 ayat 12 ayat yang saya sangat suka sekali dan saya sering bagikan di PIC. Allow me to share this one more time buat kita semuanya. A reminder. Dikatakan seperti ini PIC, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Katakan amin saudara. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah saudara, dunia itu selalu menganggap, kamu masih umurnya masih belum banyak, belum punya pengalaman. Nah seringkali bahwa dunia akan memandang rendah kita-kita yang masih muda. Kita-kita yang belum berpengalaman. Kamu pacaran berapa kali? Sekali. Ya, ntar dulu, saya udah 80 kali. Jadi saya yang sudah lebih banyak pengalaman. Nah, saudara, tapi saya percaya, saudara mau pacaran satu kali pun, saudara bisa benar-benar mengambil sikap untuk setia, untuk bertumbuh, untuk dewasa, di dalam kasih, tingkah laku saudara benar dan suci dan kudus dalam perkataan saudara. Dan di dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saudara, rendah atau muda, saudara maafkan saya, muda itu bukan bicara usia. Yang Paulus katakan di sini, saudara, saya artikan kalau misalnya memang muda bicara tentang usia, artinya semakin kita bertambah usia, yang rendah tadi bisa menjadi tinggi. Sekali lagi saya ulangi ya, kalau yang namanya muda itu bicara usia, oke, dengan demikian artinya semakin kita bertambah umur, yang rendah artinya penghormatan orang akan bisa menjadi tinggi. Oh, umurnya udah banyak nih. Pasti kita harus lebih hormat. Tapi sampai kita tahu apa yang keluar dari hidupnya, menentukan apakah memang dia benar-benar bisa dihormati atau enggak. Saudara, ada begitu banyak orang-orang yang sudah umurnya banyak, tapi gak bisa mengkontrol dirinya. Istrinya masih menjadi korban. Tangannya, KDRT-nya. Ada begitu banyak orang yang umurnya banyak, rambutnya udah putih, saudara. Masih temperamen dan gak bisa mengkontrol amarahnya. Tetapi kita juga percaya bahwa di gereja ini ada begitu banyak anak-anak muda yang orang bilang belum banyak pengalaman, yang baru 6 tahun itu,
Tapi saudara, ada garam dan terang yang saudara bisa keluarkan dari hidupmu. Karena saudara tahu bahwa muda bukan bicara umur. Muda bicara artinya step up, ambil tanggung jawab, penguasaan diri, kehormatan di dalam hidupmu saudara. Saudara, saya percaya bahwa usia tidak menghasilkan hormat. Usia tidak menghasilkan rasa hormat. Dan Paulus di sini memberikan nasihat kepada Timotius saudara, bahwa yang namanya hey Timotius itu bicara tentang tanggung jawab, penguasaan diri dan pengertian. Jadi saudara masih umurnya kepala dua, baru awal 20-an. Saudara, allow me to say this to you bahwa mau sekalipun saudara masih muda secara umur, saudara bahasa dunianya masih ijo, saudara bisa ambil tanggung jawab, saudara bisa tetap menguasai diri, dan saudara bisa grow in understanding, katakan amin. Saudara, artinya gini, kalau kita enggak bertumbuh menjadi dewasa, cuma nambah umur doang, saudara lambat laun kita tidak akan dihormati. Saudara, Paulus berkata, apa sih yang harus jadi teladan? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian. Saudara, jangan bangga orang tahu saudara orang Kristen. Tapi saudara bisa bersyukurlah pada waktu orang bisa mengecap kekristenan saudara lewat apa yang keluar dari hidupmu. Saya sering katakan juga di gereja ini saudara, people don't care how much you know until they know how much you care. Katakan amin saudara. So PIC, bukan usia yang menentukan kita akan dihormati. Dan buat gereja ini saudara, saya percaya 6 tahun, even we are still young, very young, kalau kita compare dengan gereja yang lain. But I know dari gereja ini akan keluar orang-orang yang dihormati. Bukan karena banyak umurnya, tapi waktu kita masih muda. Tapi kita benar-benar bisa menjaga perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, faithfulness, and holiness. Katakan amin saudara. Saudara, Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Perhatikan saudara, karena apa yang diucapkan dari mulutnya meluap dari hatinya. Saudara mau bercanda, saudara mau apa. Dalam, you know, in your life, itu semua keluar dari hati. Dalam versi yang lainnya saudara dikatakan seperti ini, orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hatinya yang jahat. Apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari apa yang memenuhi hatinya. PIC. Cara untuk kita bisa melihat tentang apa yang ada di hati orang. Saudara gak perlu menjadi ahli teologi. Saudara hanya perlu untuk melihat apa yang keluar dari mulut dan bibirnya lewat pilihan kata-kata yang keluar. Menentukan kondisi hatinya dia. Menentukan dia di mana berada sekarang. Pilihan kata-katanya, bagaimana dia meresponi masalah, bagaimana dia memandang sesuatu. Saudara, it's very easy to see how people can dengan tidak sadar menyampaikan bahwa dia itu tersakiti. Dia itu kecewa, dia terkhianati, dia punya kepahitan, dia belum sembuh. Lewat apa? Lewat kata-katanya. Karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hatinya. Saudara perhatikan pagi hari ini, anak-anak muda juga di gereja ini. You are the generation, this generation is belongs to you. Saudara, lewat perkataan saudara, segala sesuatunya itu meluap dari hatinya. Apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari apa yang memenuhi hatinya. Saudara, dan bicara bertanggung jawab itu bicara tentang apa sih? Pasang badan, bayar harga. Nah banyak sekali saudara, kita lihat di dunia ini atau dimanapun kita hidup, ada begitu banyak orang yang sering buang badan dalam perjalanan hidupnya. Baik di pekerjaan, dalam hubungan, dalam apapun itu saudara. Orang gak siap ngalamin yang atau nerima yang namanya panas. Nah saudara, pada waktu saudara menetapkan diri untuk tertanam, saudara tahu bahwa saudara butuh dasar dan saudara mengakarkan diri saudara, saudara gak bisa atur-atur panasnya seberapa. Mataharinya berapa lama di sana. Gesekan apa yang membuat saudara harus mengalami panas saudara. Nah seringkali saudara sebagai suami, istri, orang tua dan anak kita semuanya pengen dihormati. Untuk itu saudara, kalau saudara sebagai anak-anak juga pengen dihormati, saudara harus bangun tanggung jawab, penguasaan diri dan pengertianmu. Di dalam apa saudara? Sekali lagi saya ulangi, perkataan, tingkah laku, kesetiaan dan kesucian. Dan kalau saudara melanggar hal tersebut, saudara gak setuju dengan apa yang saya katakan dan saudara gak mau hidupi ini, saudara, saya pastikan
dalam hidup saudara akan kehilangan rasa hormat dari orang-orang dan saudara akan dianggap sebagai batu sandungan. Dan Kristus diragukan ada dalam hidup saudara. Di dalam segala sesuatu saudara, di area fisik atau area rohani, saya percaya bahwa kita perlu yang namanya melatih, yang namanya mengambil tanggung jawab. Mengambil beban. Untuk benar-benar kita percaya bahwa beban yang kita angkat itu, yang kita latih dan sampai kita biasa, itulah yang akan mendewasakan kita. Saudara, dimanapun saudara berada saudara, sama. Saudara mau ke gym, saudara tujuannya apa? Saudara perlu untuk yang namanya ambil beban. Untuk bisa yang namanya grow your muscle. Saudara cuma join gym doang, masuk ke dalam gym, tanpa ngangkat beban, saudara gak akan gede ototnya. Sama juga saudara dengan gabung di PIC. Ups. Saudara masuk ke gereja, beribadah, angkat tangan, nyembah Tuhan, tapi saudara gak get along with one another. Saudara gak mengizinkan saudara kena panas, digesekkan, dan itu yang terjadi dengan kita semuanya yang memutuskan untuk bersama-sama di sini. Katakan amin saudara. Kita digesek, dipertajam, tapi kita we remain in this place. Kita remain at the in the same ground, on the same ground. Kita gak kemana-mana. Itulah yang akan membuat kita dewasa. Dan I'm really sorry saya harus katakan, kalau saudara cuma gabung di gereja ini, tapi saudara mengasingkan diri dari yang namanya komunitas, you will never grow. Saudara harus mengizinkan otot saudara dilukai pada waktu masuk gym. Dengan cara apa? Angkat beban. Dan berikan asupan apa saudara? Protein. Untuk saudara bisa benar-benar grow in your muscle. Sama juga dalam firman Tuhan, dalam gereja saudara. Dimanapun saudara berada. Dalam hubungan saudara. Saudara kalau gak siap panas jangan pacaran. Seringkali kalau saudara kena panas saudara ganti pasangan. No. Saudara dimanapun saudara mau menanamkan diri saudara, di situ pasti ada panas. You know. Saudara gak mau kena panas. Saudara pacaran sama penguin. Ternyata lucu. Saudara jangan pacaran sama manusia. Pacaran sama penguin. Di Jakarta Aquarium ada katanya sih, main dengar dari kakak OL. Saudara bisa coba kalau saudara mau, kalau saudara gak mau kena panas. Saudara sama juga di dalam PIC. No. Kita pasti akan mengalami yang namanya gesekan. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Panas adalah sesuatu yang perlu untuk pertumbuhan, saudara. Tanpa matahari, tumbuhan gak bisa bertumbuh. Tanpa matahari, sebuah bangunan gak bisa kering. Cor-corannya. Nah banyak orang, allow me to share this, dimanapun saudara berada yang ada lagi ada di hubungan, sesuatu saudara dalam hubungan. Banyak orang gak mau ambil resiko untuk kasih beban. Maunya cuman fairy tale aja. Maunya cuman you know Disney lah gitu. Yang oh yang seneng-seneng, happily ever after. Ya, yang tiba-tiba ya pengennya relationship yang full bed of roses. Bunga mawar semuanya. Begitu berantem, kecewa. Gak mau ambil tanggung jawab untuk dewasa dan meresponi hubungan itu dengan benar. Maunya tunjuk-tunjukkan salah kamu, gara-gara kamu lah, dan lain sebagainya. Akhirnya saudara putus. Yang 6 tahun gereja ini alami. Ada anak-anak yang lagi kita didik, pindah gereja. Ups. Capek, Kelas. Ya kan lagi waduh, lagi di nurture segala macam, ya dicabut. Well anyway, tapi itulah yang mendewasakan kami juga sebagai pemimpin di gereja ini. But you know at the end of the day saudara, saya dan Pastor Raymond hanya bisa meng-encourage, come on, PIC semua. Untuk benar-benar, untuk saudara mau untuk ambil tanggung jawab. Di dalam kehidupan, hubungan, dimanapun saudara berada saudara. Kita pengennya aman, benar gak? Saya juga pengennya aman, gak ada konflik. Tapi saudara tahu gak bahwa hidup gak bicara tentang aman-aman aja. Pasti akan ada kala di mana kita harus tiba-tiba mengangkat sebuah beban. Nah kalau kita gak biasa untuk melatih, terutama dalam gereja ini juga saudara adalah tempat pelatihan untuk saudara benar-benar bisa bertumbuh dalam karakter. Kalau saudara gak siap tiba-tiba harus mengangkat, kita percaya bahwa hidup gak bicara cuma ada di atas. Di dalam pernikahan, keuangan cedera saudara. Saudara bisa tiba-tiba gak kuat dan saudara keluar dan tinggalin segala sesuatu yang saudara sudah bangun selama ini. Saudara daripada cedera pagi hari ini saudara. Sama seperti kalau saudara gak pernah pemanasan. Ada 2 orang yang saya dengar dari istri saya di gereja ini lagi ngalamin masalah di otot. Saudara tahu siapa saudara. Saudara perlu untuk gerakan otot saudara.
Dan sayangnya itu anak-anak saya. Saudara perlu gerakan otot saudara. Saudara perlu yang namanya, you know, izinkan otot-otot saudara itu kena beban. Supaya pada waktu saudara harus diminta tolongin sama Pastor Raymond, minta tolong sama saya, angkatin ini dong, mimbar dong. Saudara gak patah tulangnya. Saudara bisa gitu. Kenapa? Karena saudara biasa. You must allow yourself to, you know, dipertajam. Dan kalau enggak, saudara-saudara, orang akan lihat, ah kamu Kristen doang, tapi begitu yang namanya dikecewain, kamu begitu itu, kamu pindah, kamu tinggalin, kamu cari tanah yang baru, come on PIC, dimanapun saudara mau pindah, gereja berapa kali, saudara kalau mau bertumbuh, saudara harus tanemin diri saudara. Artinya, tanaman itu bicara gak lepas dari panas. Panas itu adalah sesuatu yang gak bisa dilepaskan, saudara. Dari pertumbuhan. Dari pertumbuhan karakter, saudara. Nah, daripada saudara cedera, saya sarankan saudara mulai melatih. Belajar ambil tanggung jawab. Latih penguasaan diri. Dalam apa? Saudara masih dating. Dalam berpacaran. Sehingga apa? Dalam pernikahan, kalau ada masalah, saudara biasa. Saudara gak pengen cari atau robek surat nikah saudara, enggak. Saudara ambil, ketemuin istri saudara, suami saudara, ayo kita ngobrol gimana cara kita beresin masalah ini. Jadi buat para wanita dan para pria, kalau pasanganmu sekarang suka ganti-ganti pasangan sebelumnya, wah, biarlah yang memiliki roh peka. Ya saudara ya, jadi buat ini bicara tentang of course PIC dianugerahi dengan seven fillers warna-warni dan ya ini bukan permintaan karya dan aku juga. Tapi yang datang adalah anak-anak muda seperti yang luar biasa seperti teman-teman di tempat ini. So saya percaya bahwa ini adalah sebuah pesan yang memang harus bukan saudara tangkap aja. Tapi saudara harus putuskan dengan kerelaan dan kemerdekaan untuk saudara ambil dan hidupi dari hidup saudara sebagai anak Tuhan. Saudara ambil tanggung jawab. Supaya waktu saudara nanti, of course yang namanya pacaran pasti pengen kesana, ke nikah, pernikahan. Dalam pernikahan saudara benar-benar bisa cakap untuk bisa membereskan setiap masalah yang ada. Saudara tahu gak, seringkali masalah muncul karena kita gak bertumbuh. Seringkali masalah muncul karena kita gak bertumbuh. Itu nomor satu. Yang kedua saudara, apa yang terjadi kalau saudara gak mau yang namanya bertumbuh, pengennya cepat tua aja. Yang kedua adalah kapasitas saudara akan terbatas. 1 Korintus 14 ayat 20 berkata, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam apa? Kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Wow. Saudara, ini artinya apa saudara? Di dalam segala hal kehidupan kita, hal-hal baik, kita harus mature, harus dewasa. Jangan kejahatan dewasa, pinter banget. Kalau bikin kejahatan, dewasa banget, paling ngerti maksudnya. Waktu kita terus melatih diri, saudara, artinya mengizinkan beban itu kita bukan lempar dan tinggalin, tapi kita ambil. Saya percaya kapasitas kita akan bertambah, sehingga waktu beban kita datang, kita gak akan cedera. Kita gak akan kepahitan dengan mudahnya, kita gak akan kecewa, nyalain orang. Kenapa, saudara, sekali lagi seperti tadi yang aku udah katakan, karena kita terlatih. Nah, that's why I'm calling you to be planted if you want in this church. Kenapa saudara? Karena gereja lokal dengan segala dinamikanya saudara. Tentunya bukan hanya kita senang-senang doang, tapi pasti ada pertajaman. Tapi ini adalah tempat di mana saudara, you know, we are inviting you. Untuk benar-benar saudara bukan hanya datang dan menganggap diri saudara bagian dari pillars in Christ tanpa tertanam di dalamnya. You know cell group yang kita sebut dengan flow, fellowship leads to worship, adalah cell group atau komunitas sel kita di gereja ini. Ada soul, school of our life, Bible study, pelajaran tentang kebenaran firman Tuhan, pelajaran sangat praktikal. Adalah sarana yang disediakan oleh gereja Pillars in Christ untuk saudara bisa membekali diri, bertumbuh untuk menjadi dewasa. Saudara komsel gak akan masuk komsel gak akan memastikan saudara pasti dewasa juga. Dan soul saudara selesai beberapa buku juga gak akan memastikan saudara pasti dewasa kalau saudara gak ambil keputusan untuk menghidupinya. Jadi pertanyaan terbesar adalah bukan apakah gereja ini bisa membuat saudara dewasa. Tapi apakah saudara dan saya mau untuk terus bertumbuh menjadi dewasa. Jawabannya ada di dalam hati saudara dan kita gak bisa paksa.
Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya, saudara. Kalau saudara mau dipertajam, saudara makin matang. Dua pribadi akan bergesekan dan panas akan muncul, saudara. Dan kalau kita gak biasa sama panas, kita gak tahan yang namanya kena panas. Kita pasti akan pilih untuk menjauh. Kita bisa tetap bergerak, tapi kita tidak bertumbuh. Semakin tajam dan menjadi dewasa, karena kita tidak lagi bergesekan. Enggak mungkin. Saudara enggak bisa expect bertumbuh, makin tajam, makin dewasa, kalau saudara enggak mengizinkan hidup saudara kena panas. Banyak orang yang meninggalkan hubungannya, karena enggak tahan yang namanya panas. Ups. Enggak tahan panas. Nah kalau kita enggak bersedia melewati panas dan tekanan, kita enggak akan pernah menjadi dewasa. Tekanan akan datang, saudara, dalam hidup. Dan panas itu adalah sesuatu yang diperlukan, komponen yang diperlukan untuk pertumbuhan. Bahkan saudara, di setiap kehidupan yang kita pikir bahagia pun di Instagram, pasti ada air mata. Pasti ada air mata, jadi stop saudara pengen punya kehidupan kayak yang di Instagram-Instagram itu. Kalau mereka tetap bisa yang namanya sumringah, bahasa orang Jawanya, mereka tetap bisa fine-fine aja saudara, karena mereka mengerjakan apa yang mereka tidak posting. Ya kita gak tahu apakah mereka mengerjakan atau they pretend to be okay in their social life, social media. Tetapi saudara, hanya pada waktu kita mengerjakan bagian kita, di dalam rumah tangga kita, suami mengerjakan bagiannya, istri mengerjakan bagiannya, saudara saya percaya bahwa akan ada sorga di setiap hubungan yang saudara berikan, diberikan nama Tuhan, waktu saudara mengerjakan bagian saudara. Sekali lagi saya ulangi, di setiap kehidupan yang saudara pikir bahagia, inspiring, pasti ada air mata. Benar Pastor Remen? Benar Pastor Dimas? Benar banget. Ada gesekan, ada trial and error, ada kegagalan juga. Tapi intinya adalah apa saudara saya percaya, 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangkit. Bukan seberapa sering saudara jatuh, tapi pertanyaannya saudara masih mau bangkit enggak? Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, apa yang saudara kalau alami kalau misalnya saudara enggak bertumbuh? Saudara akan mengalami yang namanya konsekuensi. Pertumbuhan akan mendatangkan konsekuensi, tidak bertumbuh pun akan mendatangkan konsekuensi. Amsal 24 ayat 3-5, ayat yang juga saya suka sekali saudara. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, kamar-kamar itu diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa, come on, daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. PIC, di gereja ini, kita suka gak suka diajarin untuk berkomunikasi. Kita tidak lahir sebagai bayi yang tiba-tiba pinter ngomong. Kita tidak lahir dengan mahir berkomunikasi dan kita tidak bisa menjadi seorang Kristen seorang diri. Jikalau saudara ada di tempat ini ataupun saudara menyaksikan di YouTube, saudara masih merasa saudara akan berhasil menjadi orang Kristen seorang diri, I'm really sorry. Hari itu gak akan pernah datang. Kenapa saudara? Karena kita diciptakan untuk bersekutu. Kita adalah ciptaan atau makhluk sosial saudara yang butuh satu dengan yang lain. Untuk berjalan lebih jauh dalam hidup ini saudara. Kita perlu belajar berkomunikasi. Kita perlu belajar berhubungan. Kita perlu belajar menghadapi dan handling konflik. Gimana saudara mau bertumbuh dewasa kalau saudara menghadapi aja gak berani dan saudara terus lari. Saudara tahukah ini? Saudara perlu tahu maksud saya, pengertian itu punya kekuatan lebih saat kita mampu melatih diri dalam memakainya. Pengertian punya kekuatan lebih. Dan saudara, saya tahukah saudara untuk bisa menerima orang, saudara butuh pengertian. Dan waktu saudara ada di sini, all the pioneers, member di PIC, saudara tahu bahwa kita semua belajar untuk bertumbuh dalam pengertian. We grow in understanding. To apa? To accept more people. Untuk menerima lebih banyak orang, saudara. Dan pengertian hanya bisa dilatih saat kita diperhadapkan pada sebuah perbedaan. Enggak, saudara enggak butuh pengertian kalau saudara sama. Saudara bisa lihat gambar ini, saudara. Ada gambar rumah, pohon, dan akar, dan pondasi, saudara. Segala sesuatu yang saudara lihat tinggi, gak mungkin akan bisa setinggi itu kalau saudara gak terlebih dahulu bangun apa yang seperti ini. Semakin tinggi bangunan yang saudara mau bangun, kehidupan yang saudara mau bangun, pernikahan yang saudara mau bangun, hubungan yang saudara mau bangun,
semakin dalam pondasi yang perlu dipersiapkan. Akar atau pondasi bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang pasang badan, bicara tentang pengertian dan penguasaan diri. Saudara, sama juga dalam hal bertumbuh dalam kehidupan kita, kita perlu memiliki akar yang dalam kepada tanah di mana kita memutuskan untuk kita bertumbuh. Talking apa? Talking about our local church. Di mana tanah yang saudara putuskan untuk saudara bertumbuh? Di mana saudara mau ditanam untuk dapat bertumbuh semakin tinggi dan kuat? Ironisnya PIC, banyak orang masih menganggap gereja hanyalah sebuah tempat beribadah. Minggu ke gereja yuk, biar diberkati, biar disembuhkan, biar dibukain pintu yang banyak. Gereja adalah sebuah tempat beribadah dan tempat melayani. Dan banyak dari mereka yang belum menganggap pentingnya local church as your house, as your home. Itulah sebabnya saudara, banyak sekali orang-orang yang mengaku Kristen tapi tidak banyak mengalami perubahan. Dan selalu menjadi pribadi yang sama dari tahun ganti tahun. Tidak mengalami pertumbuhan dalam karakter, perkataannya sama terus, cara pandangnya sama terus, yang diposting sama terus, yang dicat di grup sama terus. Bahkan saudara bisa melihat kehidupan mereka cenderung merosot. Bagaimana sebuah bangunan dan bagaimana sebuah tanaman dapat bertumbuh besar dan tinggi dan kuat kalau selalu berpindah-pindah tanah? Wow. PIC di umur yang ke-6 ini saya percaya ini adalah buat saudara dan saya juga. Gimana saudara punya hubungan yang bisa grow? Pacaran yang grow? You know, berakar, bertumbuh. Kalau saudara ganti-ganti terus. Ada yang lebih hijau, ganti ah. Ada yang lebih hijau, ganti ah. Rumput tetangga lebih hijau. Ya ampun. Saudara, akar dan pondasi tidak akan bisa dibangun semakin dalam sewaktu kita tidak menanamkan diri kepada satu tanah. Dan mengizinkan tanah dan segala kompleksitinya itu membentuk kita sehingga kita bertumbuh. Dan pada waktu angin dan badai datang, kita tetap berdiri teguh. Bukan menjadi pribadi yang katanya Kristen, tapi pahit keluarnya pada waktu mengalami yang namanya penderitaan dalam hidup. That's why, itulah yang tadi Pastor Dimas katakan di awal. We can easily knowing someone, apa yang ada dalam hati seseorang lewat apa yang dia posting, lewat apa yang keluar dari mulutnya, bagaimana mereka menghadapi masalah, respon mereka dalam masalah, bagaimana mereka handling konflik, saudara. Tapi saya percaya saudara, gak akan pernah bisa kita bertumbuh tanpa kita mengizinkan, allowing yourself to be planted to the same ground. Dan mengizinkan tanah tersebutlah yang membentuk kita. 2 Petrus 1 ayat 3-8. Ayat yang bagus banget saudara, dibilang seperti ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jangan cuma punya iman yang gede saudara, tapi saudara gak bisa activate goodness keluar dari hidup saudara. Iman saudara tambahin apa? Kebajikan. Kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Menjadi orang yang baik tanpa iman juga sama aja. Tapi di dalam iman saudara terhadap Tuhan, saudara harus pastikan bahwa iman itu aktif lewat kebaikan saudara. Sekali lagi saya ulangi PIC, people don't care how much you know, until they know how much you care. Until they can taste Jesus from you. Saudara, kalau kita tidak bertumbuh, kita akan dibawa ke tempat kemana seharusnya kita tidak berada.
saya boleh panggil pemusik untuk maju ke depan. Kalau kita tidak bertumbuh, kita akan dibawa ke tempat kemana seharusnya kita tidak berada. Saudara gak mau kan end up dalam hidup ini melihat dan merana hidup saudara. Karena ternyata harusnya saudara bisa lebih baik dalam hidup. Izinkan diri saudara ambil keputusan untuk bertumbuh. Di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan, bertumbuh, dewasa, bertanggung jawablah. Kuasailah dirimu. Well, PIC, minggu depan kita akan merayakan ulang tahun yang ke-6 buat gereja ini. Tapi saya percaya bahwa ada pesan yang luar biasa buat saudara dan saya. Buat rumah tangga saudara, buat pernikahan saudara, buat you know relationship saudara, buat karir saudara. Saudara, keluar dari tempat ini, kita juga gak akan langsung menjadi sebuah pohon yang besar. PIC, as we celebrate our 6th anniversary, kita gak tiba-tiba, oh happy birthday Pastor Eman, Pastor Eman, terima kasih PIC semua segala macam. Tuk, tiba-tiba kita jadi pohon yang gede. Tetapi, kita sedang menuju ke sana. Tetapi kalau kita mau menuju ke sana, kita harus terus tekun untuk bisa mengambil small steps setiap harinya in consistency. Setiap hari, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Saya percaya saudara, semakin saudara bisa benar-benar tekun di dalam apa yang saudara kerjakan, Tuhan akan membawa saudara lebih jauh daripada seharusnya. Saudara perlu buat keputusan siang hari ini. Buat saudara yang masih datang and celebrating with us, you know, be blessed by this church. You know, thank you. Terima kasih. Kami senang sekali dengan ada saudara di tempat ini beribadah bersama-sama. Tetapi biar firman ini siang hari ini benar-benar bisa, you know, memprovoke saudara, hati saudara, your spirit, the Holy Spirit within you. Untuk saudara buat keputusan menanamkan diri, mengizinkan hidup saudara diairi, melatih diri, menguasai diri, membangun pengertian. Seperti firman yang tadi di awal, ayat firman Tuhan dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur, saudara. Seperti pohon aras di Libanon, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, kehidupan, saya percaya saudara setuju, gak aja bicara pada waktu kita di gunung tinggi saja. Tapi akan ada kalanya di mana saudara harus menjalani lembah kekelaman. Tetapi akar yang saudara izinkan bertumbuh ke dalam akan menentukan seberapa saudara bisa berdiri dan teguh di dalam lembah kekelaman sekalipun. You don't need faith when you are up in the mountain. But we need faith, endurance, perseverance di dalam menjalani hari-hari gelap hidup kita. Tetapi saudara gak akan kemana-mana kalau saudara gak mengizinkan diri saudara untuk bertumbuh. In everything yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, saudara gak menjadi tekun, saudara gak menjadi setia. Well, PIC, bertunas di pelataran Allah adalah sebuah gambaran bahwa pertumbuhan kita akan menciptakan identity. Saudara akan semakin menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan bisa membentuk lewat mana aja, termasuk gereja ini. Sehingga dunia dapat melihat pribadi Tuhan, bukan lewat apa yang saudara khotbahkan, tetapi apa yang keluar dari hidup saudara dan saya. That's why in God's character theme this month, Galatians 5 verse 22 and 23. Dari versi The Passion Translation dikatakan, but the fruit produced by the Holy Spirit within you is divine love and all its varied expressions. Joy that overflows. Peace that subdues. Patience, bukan hanya patience, that endures. Kesabaran untuk bertahan. Kindness in action. A life full of virtue, faith that prevails, gentleness of heart. Saudara yang masih suka punya amarah, you know you cannot control your emotion,
gentleness of heart and strength of spirit. Never set the law above these qualities, for they are meant to be limitless. Artinya apa, saudara? Bahwa you know, as we grow in you know, saudara bisa semakin menjadi tua dalam umur kita. Tapi di saat yang bersamaan, pertanyaannya adalah saya lemparkan buat saudara. Apakah saudara juga terus memutuskan untuk menambahkan kedewasaan di dalam karakter saudara? I know bahwa kita gak bisa melihat dan menilai apakah kita dewasa sampai orang yang bisa mengatakannya buat hidup kita. Tapi fokus kita siang hari ini dan mengalami menikmati ulang tahun ke-6, anugerah Tuhan buat gereja ini. The same question buat saudara dan saya. In everything hidup kita, apakah saudara bukan hanya bertambah, tetapi saudara juga semakin berbuah. Siang hari ini mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. And there's one person yang bisa menolong saudara, yang bisa membawa saudara, yang menggandeng dan menemani saudara di dalam pertumbuhan perjalanan hidup saudara. Saya adalah bukti dan buah kasih karunia Tuhan. Kalau saya boleh sedikit membandingkan hidup saya dengan almarhum Pastor Radit, saya 11-12 sama dia. You know, maybe something physically di dalam hidup saya bisa menjadi bumerang satu hari nanti. I don't know, karena apa yang saya tabur di masa lalu. Tapi yang saya mau sampaikan buat saudara adalah bahwa kasih karunia Tuhan ada dan nyata dalam hidup saya sampai dengan hari ini. Dan saya percaya dia ada dalam hidup saudara. He looking forward untuk menggandeng tangan saudara pada waktu saudara mau menjulurkan tangan saudara. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang, He's a very gentle God. Dia gak pernah paksa. Dia setia nunggu. Dan pada waktu saudara menyambut, dia akan melakukan 10.000 langkah dari satu langkah yang saudara berikan buat Tuhan. Siang hari ini saudara, allow me to provoke your spirit. Jikalau ada di antara saudara siang hari ini dengan mata tertutup, kepala tertunduk, saudara masih merasa ragu, Tuhan Yesus itu mau gak ya gandeng tangan saya atas setiap pelanggaran yang saya sudah buat, dosa yang mungkin tadi malam masih saudara lakukan, kehinaan yang mungkin saudara masih hidupi sebagai gaya hidup, atau apapun yang saudara anggap bahwa saudara gak layak untuk terima tangan Tuhan dalam hidup saudara siang hari ini. Jikalau itu buat saudara, PIC, allow me to share this. Kematian Kristus di atas kayu salib dilakukan pada waktu kita masih ada di dalam dosa. Dan siang hari ini tangannya terbuka buat saudara. Whatever your situation is, apapun kondisi saudara siang hari ini, even maybe some of you come to this church, you still intoxicated. Saudara masih under influence. I was there. Saudara masih, you know, get drunk. Saudara masih kacau. Saudara masih jijik sama hidup saudara. Siang hari ini tangan Tuhan terbuka. As He saved my soul. Sewaktu Tuhan bawa hidup seorang Dimas Wibisono, sampai dengan hari ini, Tuhan yang sama mau mengerjakan bagiannya dalam hidup saudara. Tuhan yang tidak memandang masa lalu. Tuhan yang mau menerima saudara apa adanya. Tuhan yang mau berjalan bersama dengan saudara. Come on PIC, Tuhan yang mau memberikan saudara kesempatan kedua. Tuhan yang mau memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan yang akan terus menemani saudara, bukan hanya di gunung tinggi, tapi di dalam lembah kelam. Jikalau apa yang saya katakan buat saudara, dengan mata tertutup dan kepala tertunduk, dan saudara mau untuk mengizinkan hati saudara untuk Tuhan masuk menjadi Tuhan, Juru Selamat. Saudara mau percaya bahwa dia mati di kayu salib buat saudara. Bangkit buat saudara. Pagi hari ini, mari sama-sama kita ambil kesempatan ini, PIC.
bukan hanya untuk bertambah umur, tapi berjalan bersama dengan Tuhan untuk kita bisa bertumbuh dewasa dalam nama Yesus. Jika apa yang saya katakan ini bicara dalam hidup saudara, tidak ada mata yang terbuka, tidak ada yang berlalu lalang di gereja ini, di dalam ruangan ini. I just want to provoke your heart this morning, oh God, by your presence. Tidak ada condemnation dalam Tuhan, PIC. Sekalipun saudara menganggap betapa najisnya kehidupanmu, saya mau katakan betapa rindunya Tuhanmu untuk menolong dan membawa yang baik dalam hidup saudara. Jikalau apa yang saya katakan pagi hari ini adalah buat saudara, lift up your hands. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Terus angkat tanganmu. Terus angkat tanganmu buat saudara yang mau Tuhan untuk masuk dalam hidupmu. Mungkin bukan Tuhan belum masuk dalam hidupmu karena dia enggak mau saudara, tapi karena engkau yang belum mengundang dia. Mari angkat tanganmu, kemauan tinggi-tinggi PIC. Enggak ada mata yang terbuka. Praise the Lord. Terima kasih buat tangan-tangan saudara terus terangkat. Terus terangkat. Terus terangkat. Terus terangkat. Syukuriala karala bahariara labara labara. Terus angkat tinggi-tinggi saudara. Syukuriala bahariala karala labara 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 bahariara labara labara. PIC, there's no condemnation. Tidak ada saudara. Syukuriala labara labara bahariara labara labara bahariara labara 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 bahariara labara 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 labara. Syukuriala labara labara bahariara labara labara. Oh God, oh God, yes, yes, yes. Terus angkat tangan saudara, masih ada lagi yang mau angkat tangan saudara. Terus saudara, jangan, don't miss the opportunity. Come on. Syukuriala bahariala karala bara labara labara bahariara labara 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 bahariara labara 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 bahariara labara. Syukuriala labara 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 bahariara labara labara bahariara labara 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 labara. Let's worship God. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Before I pray for all of you. Come on, let's begin to worship. Caught up in your presence. Let's come boldly into his presence, PIC. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. And never wanna leave. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything. More than anything that you can do, I just want you. I'm sorry, Lord. I'm sorry. All together. When I just gone through the motion, I'm sorry. Woo! I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry if I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Caught up in your presence. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. Here for blessing.
just want you. Come on. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. No. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Oh, nothing else. Nothing else will do. Bagi setiap tadi yang mengangkat tangan, izinkan saya berdoa buat saudara. Buka hati saudara. Once again, I just want to remind all of you. There's no condemnation in Christ. He loves you so much that he died for you, not only for me. Dia mati buat saudara. Dia memberikan, gak ada yang lebih luar biasa daripada kehidupan yang dia berikan. Supaya kita yang harusnya masuk dengan binasa, kita mengalami kebinasaan, kita beroleh harapan. Kita beroleh keselamatan. Mari angkat tanganmu buat saudara yang tadi mengangkat tangan. Tuhan, engkau lihat tangan yang terangkat, hati yang terbuka, hidup yang datang ke dalammu Tuhan. Kami percaya engkau Tuhan yang tahu dengan segala pelanggaran yang sudah kami lakukan atau mungkin masih sedang kami lakukan. Tapi kami percaya kami datang kepada Tuhan yang melebihi segalanya itu Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang kau kerjakan, and you are so looking forward to save us, to change us, to mold us, to give us hope, to give us holiness and purity. Bapa, aku berdoa pagi hari ini buat setiap tangan yang terangkat, hati yang terbuka, Tuhan, engkau masuk ke dalam hati mereka. Kami mau katakan bahwa setiap kami yang mengangkat tangan, kami percaya bahwa engkau adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib dan bangkit buat hidup kami. Tuhan, siang hari ini Tuhan, buat kami yang membuka hati, kami mau undang engkau Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami. Engkau Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami dan senantiasa mengerjakan yang baik buat hidup kami. Tuhan, engkau adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi penebus kami Tuhan. Kami percaya kami sudah ditebus. Engkau Tuhan dan juru selamat kami, Yesus namanya. Dan engkau Tuhan, kami percaya akan menjadi Tuhan yang tidak meninggalkan kami barang sedetik pun. Karena engkau Tuhan hanya sejauh doa. Engkau Tuhan yang menggandeng tangan kami mulai dari hari ini, besok, minggu ganti minggu, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau gantikan jubah yang lama dengan jubah kekudusan pagi hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang Tuhan. Dan kami percaya, we give you our life, we give you our heart, we give you our future God. We surrender our life into your loving hands. Come oh God, be the savior of my life. Engkau Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Sekedia rabahat, saudara mulai berdoa sendiri kepada Tuhan. Mari katakan dan undang Tuhan. God, I invite you to my heart. I invite you to come into my life. Come on, BIC. Sekedia rabahat, 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 come on, 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 you.
dengan yang paling meriah buat Tuhan. Siang hari ini, come on. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Come on, shout hallelujah. 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 Woo. Wow. Saudara, I have a specific message buat saudara yang mengangkat tangan tadi. Enjoy your journey with God. Nikmati perjalanan Tuhan dengan Yesus. Dia ada dalam hidup saudara siang hari ini. He is your savior. He will not condemn you. But he give you a second chance to walk together with him. Berjalan sekali lagi bersama dengan Tuhan. Praise the Lord. Saudara senang bisa terima Tuhan Yesus siang hari ini. You know, saya mau katakan bahwa kematian tidak akan memisahkan saudara dari kasih Kristus. Kekekalan adalah milik saudara. Belajar untuk bangkit, bertumbuh menjadi better version of your life, of yourself, day by day. Don't push too hard yourself. Jangan, you know, don't push too hard. Don't never compare yourself, your day one with day 100 someone. Jangan, just enjoy your life. Tanamkan diri saudara di gereja lokal. We are inviting you if you want to join us and you grow together. We are not a perfect church, benar ya Pastor Raymond ya? But we committed to grow together. Hari demi hari, semakin menjadi seperti Kristus. Saudara senang pagi hari ini? Sebelum kita pulang, kita terima berkat Tuhan ya. Come on, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Come on. Woo. Mari angkat kedua tanganmu, gereja Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang baik yang kau tambahkan, terutama buat setiap kami siang hari ini yang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. We belongs to you, God. Kami adalah milik kepunyaanmu siang hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Mulai saat ini tidak ada Tuhan lain yang berhak. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Satu-satunya ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau terima berkat yang daripadamu. Janji Tuhan, pulanglah dan terimalah. Berkat daripada Allah Bapa di sorga. Dan juga kasih yang tidak pernah berkesudahan daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persekutuan yang paling manis dengan Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima dalam satu nama yang heran. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah alami keselamatan Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Woo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. Thank you so much. Let's continue our days dengan perjalanan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Jangan lupa saudara, hari Rabu nanti ada Epic jam 7 malam. By the way, kita sudah membuka untuk onsite untuk Epic kalau saudara mau. Dan by the way, mungkin itu juga udah mau libur, saudara bisa datang jam 7 malam hari Rabu untuk bisa beribadah tengah minggu bersama dengan kami. Dan jangan lupa minggu depan kita akan celebrate ulang tahun ke-6 PIC. Come on. Mari sama-sama datang on time, before time. Ajak teman-teman yang paling banyak. Karena kita cuma kita ada 80 seat. And I think that's all. Thank you so much. Have a blessed Sunday. Enjoy your life. God bless you. And hope to see you again soon. Have a good day. Come on. Woo!